ひれ伏すチャージショット。シュートコースは読んでいます。はっ、無駄でしたね。Halo teman-teman, baik lagi channel Question. Nanti kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Kita lanjut teman-teman, kita bahas ya update hari ini. Banyak pemain yang dapat HA teman-teman. Terutama 3 SDF ya, kita lihat dulu. Sebelum kita lihat pemain baru original Kapten Tsubasa Dream Team, kita lihat dulu Tsubasa God Basa ya. God Basa nih sudah di HA teman-teman ya. Statusnya ya nambah sedikit lah ya, tapi lumayan ya. Anggaplah satu kategori ini 300 ya, per ini 300, anggaplah seperti itu ya. Teams ininya tetap sama pasifnya ya kan, ininya berubah ya, team skillnya super solid jadi 15 ya. Dia sama Schneider jadi 15, nggak ada yang 20. Oke, terus sekarang Bon. Ya, untungnya God Basa ini bukan plus 3 ya teman-teman ya. Ya, sedikit di bawah SDF yang baru ya. 3 toughness Jepang ya, 3 Jepang merah plus 2%. Terus recover 30%. Skill block cancel seperti biasa pemain DF, sama indomitable ya plus 5%. Selanjutnya match up, kalau God Basa ini kalah match up ya. Medalnya Misaki, terus ini siapa sih namanya, Minato Gamo ya, sama Natureza nih ya. Buat teman-teman yang males mungkin bisa dipakai Katagiri. Oke, kita lihat sekarang Schneidernya ya. Schneider ya, ini Schneidernya jadi menggila teman-teman, jadi menggila ya. Secara umum kurang lebih mirip teman-teman, cuman staminanya aja nih jadi 1300. Gila cuy, 1300 ya, udah parah loh ya. Terus tim pasifnya tetap 20%, untungnya tetap ya, untungnya hiddennya 3 skill type non Japan plus 2%, jadi cocok banget buat non Japan. Terus recover 30%, sama ya, kurang lebih sama semua. Skill block cancel indomitable 5% ya. Kalau teman-teman lihat ini Schneider ini sih jadi gila ya teman-teman ya, secara dia ada attack at the scene of a fire ya, makin dikit stamina 20%, force momentum ya. Jadi kalau mau ngaktifin bener-bener maksimal force momentumnya harus pakai cults yang warna hijau yang limited. Nah itu biar tenacity-nya Schneider nyala. Tapi ini yang bikin ribet teman-teman, Germanic combination ya, ya kan, Germanic combination, karena butuh 4 ya. Pada kita harus nunggu Schneider ini keluarin yang namanya one two, setidaknya kalau nggak sendiri berdua ya, itu baru apa ya, baru oke lah teman-teman ya. Karena 4 pemain itu buang slot, buang banget yang namanya slot ya. Oke, sekarang mana nih Juan Diaz ya, Juan Diaz 3-3-nya SDF, tiga-tiganya SDF ya. Oke, mana nih? Nah, oke, staminanya naik sedikit ya, naik jadi 1131 ya. Terus pasif tetap, bornya yang ini 3 agility type non Japan ya. Nah, cuman ini ada bedanya, yang ini match up win bonus 2 kali menang berarti plus 6%, jadi harus menang 2 kali ya. Oke, kita langsung aja teman-teman, lebih cepat. Kita lihat pemain barunya, original Kapten Tsubasa Dream Team. Kita mulai dari Awi dulu kali ya. Awi dulu nih ya, stamina 1249, Lombardia Youth. Ya, dribblenya standar ya, 6200, shootnya kecil. Passingnya 7100, tacklenya 7300. Bloknya nggak jelas. Interceptnya 8200, ya speednya 6000. Teknik 7400, low ball very good, dan cuma bisa DM.
solid agility type club player ya, club player, bukan agility type Japan. 70% auto intercept. Ini ada bob and weave interception, ada right angle whirlwind feint, ada juggling pass. Oke, passingnya bukan drop kick pass ya. Drop kick pass cuman ada di Rising Sun. Exactly harus 3 skill type non-Japan plus 2,5%. No resistance, ada bumpy resistance, skill block cancel. Terus FW, AM 20% killer ya. Oke, AW-nya sih kalau gue bilang sih ya gitu-gitu aja lah ya teman-teman ya. Seperti biasa lah ya. Nggak selevel sama yang Rising Sun sih kalau gue bilang. Ya, Rising Sun tuh dewa banget. Ya, ini pemain baru. Original Fernando Gardel. Stamina 1046, ya caps-nya 9400. Punch-nya kecil ya, 5400. Teknik 7600, power-nya kecil nih masalahnya nih. 5800, speed-nya 6000. Shoot killer. Nah, ini kiper nih memang paling pas ini shoot killer ya, teman-teman ya. 10% ya, solid S-type non-Japan. Optimal caps ya. Gua salah sebut kemarin itu, gua sebutnya Optimus Cats ya. Optimus itu kayak Transformer ya teman-teman, baru ingat gua ya. Terus dikasih 2 skill S ya, skill S tangkap, yang ini one hand catch ya kan, double arm punch. Ini yang A ya, di petinya juga ada. Ini bondnya 5 toughness Japan ya, jadi cocok buat main Jepang merah yang 5 plus 2,5%. Snow resistant pedal to the metal 15% lagi. Mirip-mirip Muller ini ya, mirip-mirip Muller. Skill block cancel. Cancel 2 skill. Oke. Kalau teman-teman bingung nih ya, skill block cancel ini buat apa ya? Gitu ya. Mungkin ini tuh kalau menurut gua kepake buat di hidden-hidden skenario, red-red skenario teman-teman ya. Yang kedepannya mungkin bakal nongol yang namanya block-block skill. Nah, ini yang dibutuhin. Gitu ya. Satu lagi forward Achilles Romano ya kan, shootnya 8200 ya, langsung aja teman-teman yang menonjol nih. Tacklenya 8000, intercept 7200 ya, powernya kecil nih 6200, speed sama tekniknya 5200 5400. Forward AM nih, solid T-type non-Japan. Inside Master 40%. Oke, scorer tapi inside master teman-teman ya. Ini bisa defense juga berarti. Nah, ini skill shootnya yang salto dulu baru nge-shoot. Achilles charge shoot ya, 475 momentum. Staminanya lumayan, 435. Terus intercept slide ya kan, 450 momentumnya. Terus yang umum straight line dribble, strong pass ya, teman-teman bisa colok tackle-nya, high power tackle di Achilles yang peti. Bone-nya 3 agility type Japan plus 2%. Snow resistant, bumpy resistant, match up win bonus. Jadi harus menang 1 dulu match up ya kan, baru nambah 15%. Tambah goalkeeper killer. Wah, ini sih gokil ya teman-teman yang ini ya. Gue jadi ngiler nih ngelihat beginian nih. Ya. Oke, kita langsung aja gacha teman-teman. Ngomongnya udah kelamaan ya, biar kita langsung aja kita percepat. Ya jangan lupa itu tanggal 20 ya. Step up Jerman bakal nongol lagi ya buat teman-teman yang masih ngincer Jerman Rising Sun. Nah, mungkin bisa digacha atau enggak pengen jadi bahan boundary break. Nah, mungkin bisa digacha ya. Oke, kita keteng dulu. Kita keteng dulu. Ya, kelihatannya ini bakal jadi banner baru terakhir teman-teman sebelum DF ya. Bakal ke belakang, gak bakal ada pemain baru lagi. Oke, dapat SSR ya. Kasih Xiao gitu kan. Xiao kalau gak Sawada gitu udah oke lah. Ya nanti bakal part 2 ya, mungkin original karakternya bakal nongol. Siap. Pas banget dikasih cuy. Gila.
Tuh kan jadi lupa gue ngomong apa ya. Aduh. Original part 2-nya pemain kan ada 6 ya kalau nggak salah ya. Ada 6 ya. Hiya! Itu nanti bakal nongol kayaknya tiap sebulan sekali ya teman-teman kalau gue bilang ya. Ini baru yang kiper sama Achilles dulu. Ya mungkin lanjut lagi nanti. Oke, step 1 gratis teman-teman. Jadi harus digacha ya, jangan enggak digacha, rugi ya. Kita mulai. Ini kelihatannya lagi wangi nih teman-teman. Semoga dapat 3-3-nya. Ternyata suram yang pertama. Gue sih nggak tahu ya mau ngincer yang mana ya, yang ada aja lah, ya kan? Yang dapat aja juga udah terima kasih. Eh, waduh, ini lagi faya-faya mulu nih ngomong-ngomong. Oke, step 2 Zong. Step 2 Zong. One SSR guaranteed. Step 3. Oh, biasanya setengah ya, 50%. Ini one SSR guaranteed, please. Kasih gua salah satu dari 3. Misaki-kun. Misaki-kun. Oh, 2 nih. Misaki-kun Asu. 2. Ah, cuma 1. Siapa tahu pecah di dalam, ya kan? Eh. Singo Aoi. Oke, Singo Aoi lah ya. Oke lah ya. Daripada nggak dapet. Oke. 50%. Oh, dibalik ya. Oh, 50% chance for one new SSR. Oh. Oke, kalau begitu kita lanjut. Sikat. Waduh, Misaki Junior Youth. Berbahaya ini teman-teman. Ih kan. Misaki Junior Youth please. Pecah please. Aduh, suram ini mah. Suram ini dah. Suram dah. Gila. Kasih konfeti. Ditipu. Ya kan? Kasih konfeti ditipu. Malah dikasihnya PHP, pemberi harapan palsu. Padahal 50% loh. Nani? Ya enggak. Nani? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ini Fernando kayaknya cakep nih, Fernando nih. Ayo dong, Fernando. Wuh, pergi aja lu ke laut, Misaki Junior Youth. Aduh, berharap dapat dua-duanya teman-teman. Siapa tahu, ya kan? Please, please, kasih gua siapa aja, jangan kasih gua dupe, please. Oke, last miracle, Candy. Roberto 2 lah please. Roberto 2 lah. Dan Bate. Dan Bate. Wah. Satu doang ternyata. Please, 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 please. New, 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 new. New Achilles. Okay. Achilles. Achilles ini merek ban ya teman-teman ya. Baru ingat gue. Achilles Corsa. Oke, okay, lumayan. Gak apa-apa. Gak dapet Optimal Cats ya. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Selamat gacha. Jangan lupa subscribe ya. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.